kalau mau makan steak ini harus berangkat jauh-jauh ke Bandung, guys. Tapi sekarang sudah di mana-mana. Dulu tahun 2012 saat masih mahasiswa, pengen banget makan steak ini, guys. Tapi harus jauh-jauh pergi ke Bandung. Masih ingat betul dulu kami bersama anak-anak BEM itu berkunjung ke Bandung, lalu mampir ke restoran yang lagi viral saat itu ya, yaitu namanya Carnivore. Dulu kalau ke Carnivore itu kayak wah keren banget desain-desainnya itu, wah bener-bener estetik gitu. Kita sebagai warga Jakarta itu kaget saat datang ke Bandung dan mampir ke restoran ini. Steak yang berpusat di Bandung ini telah berdiri sejak 2011, guys. Jadi waktu mahasiswa ini udah viral ya. Tetapi kini sudah punya banyak cabang. Bahkan salah satunya itu ada di dekat rumah saya, yaitu di Mall Ion Tanjung Barat. Konsep yang diusung restoran Carnivore ini yaitu restoran steak keluarga dengan nuansa hutan dan petualangan, guys. Jadi kamu akan dibikin seolah-olah berburu daging, nggak berburu daging, berburu hewan, terus dagingnya dibikin steak. Saatnya saya nyobain steaknya ya, guys. Kita potong-potong dulu. Sepertinya saya kesulitan. Biasa makan pecel disuruh makan steak. Menu yang best seller di Carnivore itu yaitu tenderloin dan sirloin steak. Kok lion sih? Emang singa? Menu yang best seller yaitu tenderloin dan sirloin steak, guys. Yaitu harganya sebesar 89.000 saja dengan ukuran 200 gram. Untuk menunya, Carnivore terkenal dengan menu-menu yang monster ya, guys. Jadi gede-gede. Sehingga bisa memuaskan buat kamu para pecinta daging. Biasanya steak itu dihidangkan dengan ukuran 200 atau sampai 250 gram. Tetapi di Carnivore ini kamu juga bisa membeli dengan berat 1 kental. Mohon maaf, maksud saya 1 kilo, guys. Oke, demikian review dari kami terkait dengan Carnivore. Pokoknya yang mau makan daging, monggo silahkan.